nila lemah, intinya kemarau-nya tidak terlalu kering dan tidak terlalu panjang. Moga-moga lebih basah dari kemarau yang normal. Nah, kalau itu betul, maka ya kemungkinan potensi kebakarannya ya, akan rendah. Artinya tidak mengkhawatirkan kalau kemarau-nya basah. Jadi Pak Berbuti menyampaikan ada potensi lanina lemah. Jadi hujannya diharapkan kemarau nanti tidak terlalu kering.